What I eat in a day? 24 jam makan jajanan komplek cek. Let's get started. Yang pertama di sini aku mau beli yang segar-segar dulu. Di sini ada 6 varian rasa. Ada rasa pochi iced tea, thai iced tea, lemon honey iced tea, cappuccino iced tea, lychee iced tea, coklat iced tea. Di sini aku pilih yang lemon honey iced tea. Ini kayaknya segar banget gambarnya tuh. Ini lebih segar banget dari gambarnya. Dan ini satu piecesnya cuma 8.000. Di sini aku beli 2. Aku punya sama adik aku. Rasanya tuh seger-seger gitu dan madunya enggak strong banget, jadi pas banget sama cuacanya. Karena di Maluku itu panasnya 32 derajat Celcius. Oke, lanjut. Jadi di sini kita unboxing jajan. Ini adik aku yang unboxing karena ini jajannya dia sama jajannya anak aku. Di sini ada 4 buah keripik kentang. Ini belinya di Alfamidi dan yang satu plastiknya itu ada Kitila sama aku suka. Nah, ini anak aku sukanya cuma yang kentang goreng nih ya, keripik kentang. Lanjut di sini ada iga sapi atau sup kuah balungan. Asli weh, ini enak banget dan yang masak ini mama mertua aku. Ini pedasnya pas dan aku udah perasin pakai jeruk nipis. Tambah mantul, pokoknya aku kasih red 9/10. Dan ini juga ada sempol, ini aku beli di jajanan komplek blok sebelah. Ini harganya 5 ke 4 pieces. Ternyata ini bukan sempol tapi bihun telur gulung gitu loh, tapi kok mereka bilangnya sempol. Dan ini karena sapi tua, biarpun direbusnya lama tapi tetap sulit diambil, tapi rasanya tetap enak. Dan tapi agak effort gitu loh aku makannya, tapi not bad lah, ini enak, super duper endol banget. Dah ya, thanks for watching. Buat kalian yang udah nonton, selamat menikmati. Aku gila sih sampai tambah 2 kali.